Ilaharna domba di pasieup kedua tanduk, tapi beda deui jeung domba milik salah seorang warga Kabupaten Bandung. Panah kitu eta domba teh kawilang unik, dumeh diwegan ku opat tanduk anu tumuwuh dina bagian sirahna. Samalah eta domba unik teh kungsi ditawar kalawan harga anu fantastis. Sareretan mah taya anu beda jeung mangpirang domba anu ilaharna di jarualan meh di mamana. Buluan sarta aya tandukan. Horeng eta dua domba milik salah seorang warga desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung teh kawilang unik. Upama dititenan bagian sirahna, eta domba umur 1 tahun 1/2 teh dipasieup ku opat tanduk. Sapasang tanduk tumuwuh kaluhur kawas domba anu ilahar, sarta sapasang sejena tumuwuh dina deket celina. Eta domba anu unik teh jadi lalajuaneun warga di sabudeureunana. Sokomo eta domba ge kungsi ditawar kalawan harga anu fantastis, tapi ka ditawar 15 juta. Sanajan kitu, Oman anu boga eta domba wegah ngajual sato inguanana. Dinamprona kahaatna sarta boga karep ngembang biakeun eta domba tanduk opat, jadi kasang tukang utama Oman wegah ngajual eta domba anu unik. Oh, banyak yang nawar ya, Pak? Banyak, banyak. Harganya di atas harga kambing biasa atau gimana? Lebih mahal. Ya, sampai ke 9 juta. Ya. Sampai belasan juta juga? Sampai ke istilah, 12 juta. Bapak sendiri waktu awalnya pas lahir tanduk T4 heran ya, Pak? Aneh gak sih? Heran. Ya, ini mah tanduknya 4. Sajroning kitu cek salah seorang warga anu migandrung domba asal Kabupaten Bandung, Tata Irawan. Eta domba anu boga tanduk opat teh geus ilahar karandapan. Tapi panyalimpangan genetik anu unik ngabalukarkeun kolektor domba ka irut keur meuli eta domba anu unik. Najan hargana leuwih mahal batan sasari. Dari beberapa tahun ke belakang juga itu sudah banyak, tapi biasanya hanya apa namanya satu kali saja. Kalau informasinya ini sudah beberapa kali turun temurun, ini juga harus dicek apakah dengan induk yang sama atau pejantan yang sama atau bagaimana. Karena sesungguhnya yang tanduknya 4 itu adalah sebuah apa namanya kelainan sebetulnya ya. Tapi kaki wari opat domba tanduk opat di sirahna kawenehan di Kabupaten Bandung. Anu dua diingu ku Oman, area dua sejena dititipkan di asrama TNI AD. Rezitia Prasaja, Bandung TV.